Gemeser. Sekarang semenjak punya rumah baru, aku jadi kayak lebih betah di rumah. Jadi aktivitas, pekerjaan, syuting dan segala macam dilakuin di rumah. Karena kalau di luar kan aku harus kemana-mana lagi gitu kan. Jadi sekarang di rumah, kru yang datang di swab antigen dulu di depan gitu kan. Ti kayaknya yang swab kasih minum Ti. Udah. Ada tabenya Ti di atas Ti. Kasihin Ti, ntar dia kelaparan merangkak-rangkak lagi. Jadi kita, aku lagi di make upin sama Mas Philip. Jadi kemarin waktu shoot buat Lazada, Mas Philip yang make upin. Dan ini syutingnya aku baru ingat kalau hari ini ada syuting buat MS Glow. Buat MS Glow, malam-malam aku baru request. Tadinya aku mau make up sendiri Mas Philip. Tapi aku akhirnya memutuskan untuk manggil dirimu. Jadi jam 12 malam tuh baru ingat kalau, udah deh gue mau make up aja sama Mas Philip gitu. Ada Mas Jimmy juga, jauh-jauh dari Bogor, nengokin. Ada Iwan Latif, stylistnya, ada Moza, fotografernya. Jadi sekalian mereka ngeliat rumah baru aku. Sekalian kita bikin campaign MS Glow. Nah hari ini kita mau photoshoot sama bikin video Red Jelly dari MS Glow. Jadi aku mau tanya dulu sama Mas Philip. Yes. Mas Philip lihat muka aku kan? Yeah. Pori-pori aku kecil nggak? Kecil ya? Kulitnya cerah gak? Iya. Nah rahasianya ini Mas Philip. Jadi ini bagus banget. Aku tuh nggak pernah yang namanya pakai perawatan kulit apapun. Aku siang juga nggak pernah pakai krim siang dan segala macam gitu. Jadi aku cuman kayak malam cuman pakai ini dan ini nih aku jadiin kayak sleeping mask gitu. Jadi kalau misalnya kita mau kerja kayak sekarang nih semalam aku makanya dibuat agak tebel gitu dan kalau diperhatiin kayak muka aku kan kayak ada kayak pink-pinknya gitu kan. Nah kalau kayak di brownies itu kan aku nggak pernah makeup. Jadi ya bener-bener aslinya kayak gini. Tapi karena hari ini kita mau konsepnya syutingnya buat beauty shot. Jadi kita mau makeup, namanya makeupnya tuh makeup no makeup. Jadi kayak tipis banget. Kita. Fashion stylist, pengarah gaya. Jadi kalau kalian gaya kalian mau diarah-arahin, pakai Mas Iwan Latif. Jadi konsepnya kita hari ini shoot apa aja, Wan? Ini kita buat konsepnya di rumah aja, aktivitas di rumah aja. Jadi berhubung kita produknya Red Jelly. Ya. Jadi kita fotonya ada di kasur seolah-olah lagi bangun tidur. Wow. Tapi kalau berbicara konsepnya di kasur ala-ala baru bangun tidur, itu sama banget keajaibannya seperti kalian tuh pakai Red Jelly. Jadi kalau pakai Red Jelly di malam hari, bangun tidur tuh muka tuh glowing banget gitu. Bahkan kayak sebenarnya kalau bangun tidur tuh kayak males untuk cuci muka karena kayak kulitnya tuh bagus banget gitu. Jadi kalau kalian suka ngeliatin story aku every night, nah kalian bisa tahu deh kalau aku tuh perawatan muka aku tuh nggak pernah yang aneh-aneh, dan kalian nggak pernah kan ngeliat muka aku kayak merah-merah atau jerawatan. Gue tuh setelah semenjak kenal MS Glow nggak pernah jerawatan loh muka. Wow. Nggak ada kayak 1-2 gitu juga jarang. Mungkin jerawatnya lebih di hati kali ya, say. Luka-luka atau bintik-bintik gitu. Pecah di dalam. Pecah di dalam nggak sih konsepnya? Tadi minta kopi, Bi. Iya, lagi dibuat. Mas Jimmy mau ngocok kartu. Dukun kali ya. Enggak. Oh. Tadi aku manggil Iwan dari salon potong rambut. Potong rambut dulu, ini ono. Jadi gue beli rumah ini karena gue pikirkan gue setiap tahun pasti melahirkan queen-queen baru. Jadi di sini tuh bisa jadi kayak studio juga, spot-spot, didekor-dekor, pindah-pindah, buat foto ya kan. Kalau gue bilang ya Yun, kalau kita lagi duduk di sini di belakang ada yang kerja kayak di zaman Firaun ya saya, di zaman piramid lo ngerti nggak? Ya ratu-ratu raja-rajanya di dalam gedung terus ngeliat orang kerja tuh. Tuh, gila kan tuh? Firaun. Lagi dingin-dingin, kalau bayangin kalau lagi jam 12 kita di sini. Dia lo AC dia lo bayangin nggak? Terik-terik. Lo bayangin nggak? Gue ini lagi duduk gini nih, kemarin sore lagi gini. Toto tukang gini, ngajakin berenang Yun. Gila kan? Gue yang maksud gue apa? Gue dalam hati gue gini. Apaan sih rame kali? Gitu. Rame kali kalau kesini. Dia lagi gini-gini kan tok. Kata gue, anjir lo gitu. Kayak film-film ya. Tapi ini keren banget sih. Aku baru ngerasain bangun rumah secepat ini. Nggak pakai lama. Bekerja terus, keren. Gue ini mau cari ini deh. Mau cari scarf Hermes. Tapi yang lebih kecil, jadi dia ada yang lebih kecil, ada lebih kecil. Lucu nggak? Penuh. Gue malah kayak ngerasa kurang banget. Kalau gue tanya sama lo ya, kalau ini gue pakai hordeng bagus gak? Di luar ini ada hordeng miring satu sisi. Hah? Hordeng ala doang, ketemu di tengah, bagus gak? Wan? Plong aja gini, lo lebih like. Kalau nggak plong yang kayak di atas, yang karena di atas ini nggak ada pegangannya, karena itu langsung. Kalau dia dikasih, jadi kayak yang mungkin itu lebih tua gitu. Iya. Kalau dia lebih anak muda. Lu bukan bantuin gosok baju? Dia nggak gosok baju, dia mau gosok sendiri. Foto dulu kan? Iya, foto dulu. Foto ini? Oh nggak foto, udah yang. Nggak aku video kan? Video dulu aja. Nggak usah, ntar aja pas udah selesai banget, ntar dia pulang. Kemarin yang Lazada yang foto 3 itu udah diedit. Udah kita lempar sih. Udah dilempar, tinggal mereka edit mukanya, jangan begitu doang. Diedit dong, pasti. Memang artis lo nih Richard Kyle yang mukanya perfect. Ingat. Aman kak. Kesempurnaan hanya milik Allah. Betul. Ya Allah. Sampai pada malas banget ngedit lo. Enggak. Dari tadi ngeset kamera, bukan dari tadi, baru sekarang sibuk-sibuk. Tapi kalian video dulu katanya, makanya aku singkirin. Ah, kurang video di atas konsepnya. Bukan video ini, berarti ya. Ya mendingan foto lo dulu yang ada duitnya, ini nggak ada duitnya. Yang nggak ada dia? Ada, tapi tipis-tipis. Tipis-tipis, say. Ini kalau MS Glow kan ibarat kata kan konser. Kalau ini organ tunggal, say. Kalau MS Glow dibayarnya mobil, ya kan? Cucu nggak tuh? Helikopter. Waduh. Ntar lagi rumah kayaknya. Kayaknya rumah deh. Aku mau dikasih rumah sama Mami di Andara, yang rumah baru. Mami beli tanah berapa ribu meter gitu. Wow. Coba aja kalau sampai nggak dikasih sih gue. Waduh kunin. rumah, bisa jadi tempat kerja juga, jadi nggak riweh kemana-mana, semua bisa kerjain di rumah. Kalau dulu kan mungkin kalau tinggal di apartemen mesti pinjam kamar yang gede atau apa gitu. Jujur Li, coba kasih lihat Iwan. Jujur Li, coba geser. Jujur Li, lihat. Boleh nggak sih itu jam mami dekorasi surprise? Tuh. Ih. Aduh. Kenapa baju yang putih semua sih, Beb? Nggak tau, ini stylistnya nih. Nih. Lu buta warna itu nggak. Itu keren, warna. Kesini aja kalau nggak percaya. Lo mau warna apa sih? Mau warna apa? Pink. Mau pink? Bikin repot. Ini warna krem, buta. Tuh. Ini putih, tapi kan kalau orang lain juga ini putih. Enggak, lo doang yang bilang putih. Karena backgroundnya putih, Vita. Udah, bye. Dia tadi mau ngobrol tapi belum ngobrol-ngobrol karena aku tetap bekerja. Tetap bersabar kan? Kan kita lagi pesan Lu Burger. Say. Wow. Jujur Le. Wow. Laki banget ya. Parah. Makasih ya. Sampai kata ada istilah laki banget gimana sih? Maco banget gitu. Maco banget. Robi, mau kerja gak sih? Haan nih Robi nih. Emang lu presenter? Lu Robi Purba? Di sela-sela kita syuting, aku orderin Lu Burger karena rumah aku juga nggak terlalu jauh dari Blok M, jadi aku pesennya dari Lu Burger Blok M. Kan rumah aku di Senopati, guys. Yuyurli, guys. Oh ya, aku mau kasih lihat ya. Minum handphone aku deh. Nah, mana handphone aku? Di atas ya. Jadi kalian tuh nggak perlu nanya lagi berapa ya treatment di salon Igun tuh berapa ya. Jadi nanti kamu aku kasih barcode. Jadi barcode itu bisa ketahuan kali. Kan kadang suka minta price list dong gitu. Sekarang udah ada di barcode. Nice. Burger satu, tisu banyak banget. Belepotan. Lu biar nggak sih kejunya, nice. Di Bandung kita baru buka loh. Oh iya. Sekarang hari ke berapa ya? Hari ketiga kali ya. Kaki gue beku nih. Banyak komplain loh, kaki beku. Dibat terus nih kak. Namanya juga rumah gedong ya begini. Nih, ayo, nih ada barcode ya. Barcode coba Yuni. Scan. Nanti dia tampilannya seperti ini menu. Maaf ya guys, agak. Lu nggak pakai wifi ya? Pakai. Aduh kok malu jadinya. Nggak kebuka. Coba kita nggak pakai wifi guys. Nah kebuka nih Ivan Gunawan Hair and Studio. Wow. Tuh. Nenek. Tuh ini juga ada katalog. Besok apa aja ya besok? Haircutnya kayak apa? Tuh ini yang lagi happening French crop. Ini ada, kenal nggak ini siapa? Nih bald taper fade haircut. Tuh. Ada Abi. Tuh. Abi sekarang foto model lumayan loh, 1 juta. Wow. Mahal ya? Iya. Siapa agensinya? Rico. Cakep kan itu. Nanti di sini bisa pilih juga nih. Nanti itu stylistnya mau siapa? Tapi ini masih foto dong minggu ini nih. Stylist aku mbak, stylist aku mau difotoin mbak. Stylist aku dong difotoin. Bisa siap. Ya. Ready. Sabtu besok kali ya. Aku shoot dulu ya. Aman. Mampus. Menabrak. Jadi kan nggak sengaja nih Mas Jimmy datang ke rumah. Kita todong deh buat syuting. Geser dong, foto dulu. Oh, iya siap kak. Tuh, 2